kalau ada sikap yang menyatakan kami mual dengan sistem politik ini. Kalau mual sebab apa? Sebab rasuah, maka serang yang rasuah. Sebab khianat, serang yang khianat. Sebab masuk politik itu memperkayakan diri, keluarga dan kroni. Tak kira mana parti, tak kira dulu atau sekarang. Serang mereka. Jangan serang sistem politik itu. Karena kalau kita serang, kita serahkan kepada yang korup untuk menentukan masa depan kita. Oh, I give up. This is a bunch of corrupt personalities and a corrupt system. I therefore choose to withdraw. Then, siapa yang march ke depan? Nah, ini masalah kita. Jadi, tanggungjawab kita ialah terus membuka ruang minda. Sebab itu, the most corrupt itu selalunya cenderung untuk menjalankan sistem yang authoritarian. Menyekat kebebasan kerana dia korup. Menyekat kebebasan itu, kalau tengok sejarah ini negara kita selepas merdeka, itu sebab apa? Sebab orang mula serang ketua-ketua dan Perdana Menteri kerana memperkayakan anak pinak mereka dan keluarga mereka. Kalau beri ruang kepada anak-anak muda bicara, mereka akan jadi target pemimpin ini. Oleh demikian, Akta Universiti. Kemudian, skat kebebasan mereka. Jadi kita harus tahu, undang-undang itu bukan untuk menjaga keselamatan negara, tetapi untuk mendetuk pekung busuk pimpinan yang korup. Kalau ada kesedaran itu, maka kita harus guna. Saya tak kisah kalau sudah pilih untuk sokong Keadilan atau PH atau mana-mana parti, tetapi jangan jadi macai. Ya. Sampai tak boleh berfikir atau setengah parti wala, oh ketua kata, dan ketua ini pandangan dia Melayu tolin. Kalau kita pertikai seolah kita tidak Melayu, maka kita taat. Itu taat bodoh namanya. Atau ini Islam tulen, siapa pertikai masuk neraka. Ini fahaman yang bagi saya mengelirukan dan tidak memberi faedah kepada rakyat. Tanggungjawab kita itu membongkar isu-isu ini.